Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football FC yang akan membahas hasil-hasil pertandingan sepak bola. Kali ini kami akan menyampaikan hasil, klasemen, top skor dan jadwal BRI Liga 1 selanjutnya. Selamat menyaksikan. Hasil BRI Liga 1 pekan kelima, Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023. Bali United menang 3-1 atas Dewa United. Bayangkara FC seri 0-0 dengan PSM Makassar. Klasemen sementara BRI Liga 1. Dewa United di posisi pertama dengan 10 poin. Disusul di peringkat kedua ada Persita Tangerang dengan 10 poin. Bali United di posisi ketiga dengan 9 poin. Dan Borneo FC di peringkat keempat dengan 8 poin. Sementara itu di zona degradasi dihuni oleh Persik Kediri, Arema FC dan Bayangkara FC. Top skor sementara di BRI Liga 1, Gustavo 6 gol, Alex Martins 5 gol, Carlos Fortes dan Fernando Rodriguez 4 gol. Top asis sementara BRI Liga 1, Stefano Lillipalli, Majed Osman, Matis Meyer dan Alexis Mesidoro masing-masing baru mengoleksi 3 asis. Jadwal BRI Liga 1 pekan kelima, Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023, Trans FC versus PSS Sleman, pukul 15 waktu Indonesia Barat live di video. Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya, pukul 15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persis Solo versus Arema FC, pukul 19 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Barito Putra versus Madura United, pukul 19 waktu Indonesia Barat live di video. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini terus berkembang.